Nanti saya ingin belanja. Nanti saya temenin. Mau sendiri saja. It's okay? Iya, kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Terima kasih, Pak Haji. Sama-sama. Kok saya bisa di sini ya? Di mana ini? Yo. Terima kasih, Pak Haji. Semoga sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Oke. Amin, 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 amin. Sudah ya? Silakan. Ya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar, aku harus salat dulu. Sorry ya. Makannya cuma gorengan dan harus nunggu bubaran. Ini hari terakhir saya kerja di sini. Makan? Nggak apa-apa. Aku suka nih. Ini romantis. Gratis. Kamu laki-laki terbaik yang pernah saya temui. Bisa aja.
Sorry, aku nggak bisa. I'm sorry. Saya pikir kamu suka sama saya. Iya, emang aku suka sama kamu. Ya terus kenapa? Tapi gak bisa. Kenapa gak bisa? Itu tandanya Anda gak mau. Di negara saya semuanya seperti itu. Ini biasa? Enggak, di sini gak biasa. Kamu malu. Di sini gak ada yang melihat. Allah Maha melihat. Ini tuh dosa. Kita tuh bukan suami istri. Oh. Okay. Well, marry me then. Karena aku udah bilang, aku gak bisa bahasa Inggris. Nikah. Ayo nikah. Gak bisa. Kamu bukan muslim. Saya muslim. Serius? Ya, ibu saya muslim. Saya ikut agama dia. Masa sih? Saya gak bohong. Masa tidak percaya? Soalnya kamu gak pernah bilang kalau kamu muslim. Sekarang, apa kita bisa nikah? Beneran nikah? Iya, nikah. Saya ingin belajar agama Islam dari kamu. Belajar agama Islam? Kalau kamu mau belajar agama Islam, kamu nikahnya sama Ustadz Urwa aja. Ngapain sama saya? Dia agamanya lebih jago. Dia juga masih jomblo. Tidak nikahin saya. Mau? Bentar. Tapi nikah itu nggak gampang. Saya perlu modal. Buat nafkahin kamu juga saya butuh kerjaan. Terus kalau ada anak juga saya perlu duit. Saya juga punya duit. Udah buat anak kamu aja. Nanti anak aku kan juga jadi anak kamu. Kamu serius mau nikah sama saya? Of course saya serius. Kalau tidak serius, saya tidak akan nanya ke kamu untuk menikah dengan saya. Mau? Pak Haji. Kamu teh lagi ngapa? Ayo, mari sikap sempurna. Siap, Pak Haji. Pasti. Jaga jarak. Tengah lengan, lengan kanan. Cap, cukup. Ingat, sebentar lagi adalah bulan Ramadan. Kalian harus menjaga kesucian bulan itu. Jangan sampai daerah sini kemasukan penjajah. Jangan sampai terulang sebelum 45 itu kembali lagi di negeri ini. Paham? Paham, Pak Ji. Kurang semangat. Paham? Paham, Pak Ji. Sekali lagi. Paham, Pak Ji. Pasukan dibubarkan. Siap, Pak Ji. Balik kanan, gerak.
Ya ngono, ya ngono, ya ngono.